sekalian para pemirsa Al-Falah Kemo Jogja dan TV. Insya Allah pada perayaan ataupun peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2023 Masehi, insya Allah Badan Takmir Masjid Agung Al-Falah akan melaksanakan rangkaian kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan, menjadi tradisi khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Kampung Jawa. Akan tetapi untuk peringatan pada tahun ini kita akan laksanakan dengan berbagai macam kegiatan guna menyemarakkan peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut. Ada berbagai macam kegiatan yang sudah disiapkan oleh BTM melalui kepanitiaan Hari-Hari Besar Islam, di mana kegiatan-kegiatan tersebut akan mengundang partisipasi dari jamaah sekalian. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan seperti perlombaan, ada lomba tilawah, ada lomba azan, lomba ma'asiral, dan lomba tahrim, sekaligus juga lomba-lomba yang berkaitan dengan tradisi seperti salawat jowo ataupun kasidah. Nah, ada salah satu kegiatan yang sangat menarik yang insya Allah akan kita laksanakan juga di tahun ini, yaitu kegiatan kirab buket. Buket merupakan rangkaian buah-buahan ataupun snack ataupun makanan lokal yang dirangkai dalam sebuah bentuk gunungan yang insya Allah nanti itu akan diarak, akan diiringi oleh berbagai macam tradisi, berbagai macam budaya seperti pakaian ataupun makanan dan lain sebagainya. Dan insya Allah sukseskan untuk memeriahkan dan menyemarakkan rangkaian kegiatan tersebut. Kami mengundang khususnya kepada para jemaah sekalian, baik yang berdomisili di Kelurahan Kampung Jawa dan sekitarnya ataupun masyarakat Kelurahan Jawa Tondano yang berdomisili di luar Kampung Jawa Tondano, untuk sama-sama kita menyemarakkan kegiatan tersebut. Insya Allah kegiatan itu akan kita laksanakan sejak tanggal 1 Rabiul Awal atau pada tanggal 16 September 2023 pada malam hari setelah pelaksanaan sholat isya. Kemudian kita akan laksanakan menu dan bengi itu pada malam tanggal 28 September 2023. Selanjutnya ada perlombaan-perlombaan, kemudian ada kirab yang akan kita laksanakan pada tanggal 7 Oktober, dan terakhir meludan buri yang akan kita laksanakan pada tanggal 8 Oktober 2023.